Juara Malaysia teh cungur aduh ini nomor kumaha kacau ya nomor ya kacau nah terpik sih apa lah siapa berang? Tuan. Jawara sih. Apa Ratu? Hahaha. Ceng. Jah, jadi jah. Aing menang. Eta suara naonnya karena gitu kurut teang imah teang lah bisa naon sok nah taruhan aing aya kene sok lah aingeun anu ngeunaan lah sok natuh boro ribut sok mancok nya kawani Allah hari we laporkeun aing laporkeun sia Mang Jamat, adieu. Itu Jarudi. Di mana anu Jarudi? Dengan hargaan aing. Ya aing reman di dieu. Nya mah aing dibere Cigonewahan. Cimande. Hah? Balatakarang. Aing. Bah, mana, Bang? Bewe. Mana? Apa ini deh? Ngaliwat ka dieu. Bener, Bab. Maneheun. Pep. Deka masieun euy. Cenah polisi. Nah, make sieun. Polisi mana? Babat aing polisi kitu mah. Sok we lanjut. Menang duit teh, gampang ngalah duit teh. Nya kieu. Coba lanjut. Di mana? Judi. Itu mang di itu. Lu bener dia di itu di mana? Di saung si Abah. Ah, mang arecok. Duitan ieu mah duitan demi Allah. Ayo teh, ayo. Mang, dengarkan aing geuning kan. Mata. Babat wae basangan. Babat wae. Tarik, Bang. Tarik, Bang, itu teh. Oh, arit enggak tahu ya. Lain kunanaon ya, deka mah sian ditewak polisi. Polisi mana? Yeuh, tewak deh, memengker lindek. Tah, kana kitu. Tarik, Mang. Heuh, arit. Duh, saha pacu? Ah, ai bisi ieu. Anyut. Sok-sok atuh. Atuhin aku aing kartu teh ye. Ieu kumaha ieu? Alus urang kartu mah geus alus. Kira-kira tah atuh. Eueuh euy. Lapor ya duit aing nya. Tah. Sok, dar. Dia kernaon di dinya. Ieu bet kaganggu kada usaha batur ieu. Balik sia. Balik sia. Balik moal. Balik sia. Balik moal. Wah, ini mengganggu aing dia. Beteng lapar, abi hayang dahar. Minum we ujang, sebab kumaha tuh dah ayah olah kena. Papa maneh saja bati ngomong hayang, gawena. Yo, aing si Jangmat. Jalma anu gagah rongka. Rigig jawara. Nu boga ajar regup barut. Moal aya anu bisa ngelehkeun aing. Elmu naon? Cigonewah. Cimande. Braja Musti, Taji Marela. Tanjakan, Cikangkangan. Sera. Sapu angin, sapu lirik. Sapu nyere, sesapuan, aing boga kabeh. Duit eh. Mang, bisa mang? Karena ada sebariji. Taburnya sebariji. Upload channel, upload channel. Yang hapus ke mana? Rumah kalau ada. Ini beas. Beas yo. Aing ngelapar yo. Jang. Di mana maneh menang beas teh? Menak artos mah setalen. Jang deung teh. Ibu ge ieu teh geus teu kuat kacida laparna. Di mana maneh menang ieu beas teh? Menak artos mah agengna satalen. Ku abi teh pesakeun beas sareng rencangna. Tah ieu beasna ilauk nak, Jang sudah tei. Penting dia gerak nyangu, aingnya lapar ya. Teu bisa nyangu atuh Kang ari eueuh suluh nama. Lalaki atuh nu kuduna ngalah suluh mah. Ah, aing sanggeup. Rek kudu ngalah suluh mah. Lapar mah lapar we. Sanggeup aing ari kudu asup-asukan ngalah suluh mah. Kumaha mun aing dihakan kumaung di leuweung di ditu. Ieu we ku aing dihantem. Sanggeup aing kudu ngalah suluh. Ieu we ku aing hantem. Budik aing kudu asup-asukan ka leuweung. Ayah, nyangu yo. Ya sulung saya yo. Belik dapur ku aing dihantem tah. Ayah, sok-sok atuh dia masak teh. Lapar yo. Sabar atuh sia teh Jang Mat. Ih sia nu masak ieu. Dasar awak latak odol. Ah, gila dia mau masak teh. Sing sok-sok, nyo lapar yo. Mak. Jang. Mak, kuring rek museup. Doakeun kumaha sugan kapanggih saletar dua liter mah. Jang dedeh teuing maneh teh leutik-leutik ka karayapan inget ka indung. Nya cenah naon atuh sok ku ibu didoakeun nya. Gawat lemah. Ayah. Kamana ke si Jongling? Ya teuing atuh. Tapi jeung nanyakeun ka aing. Aing barora angurskeun hayam. Ah, lieur dia mah. Gawat dia mah gawat. Dijual ieu mah ya. Jongling. Wah, pusing aja pusing. Si Jongling eueuh ieu bener. Nyata ieu mah nyata si kaya kok aing ngeulan. Aya. Aya. Aya, siksa kok aing. Aing ngapa ieu mah? Cair. Alah adik keras. Kumaha masak teh? Beres acan. Cahir. Tengkurak sia euy. Ieu seuneu tereken hurung. Baru kabari masak teh. Pusing, aing pusing. Sok aya mah kada dijual, hayam ge. Mantap, sia mantap. sialang tangka aing, ha? Tenalo awak aing sakitu gedena. Usaha mungmul, hayo we nguruskeun hayam. Wah, mantap ya emang jangmat. Ja ya, ngesasak ya. Ja, ya ngesasak ya daging ya. Udang. Ja. Ja, udang. Juara ya ayam si jangmat. Hekak wae. Juara, adik. Baik. Gua itu sosok ngobal lah. Dasar. Nah, bangkeng kan. Oke, nak. Nah, saya cahir. Kita sok-sok buru tak loba kene dah ting loba. Tah. Ayam mang jangmat. Karena raon dia. Kadieu mang, liwat ya liwat. Kadieu liwat. Wah, kebeneran ye. Sok mang ieu mang, dia mang. Sok mang. Ieu. Mana tuh? Aing lieur nya ngasih jongling. Aing nu maok. Soknya di deh darah. Pagi kuaing dibabat tulang cepot. Kita nanti nolobat sok darah di deh sok juk. Tah, bener ya euy. Nolobat tah. Sok. Dagingna ieu mah halus ye. Emang mah. Tah emang aja nu badag nyesakeun keremang ya mah tah. Wah, bener sok geura sok cobaan tah ieu tah. Tah eta. Ah, ieu mah euy halus sukuna oge ieu mah hayam teh. Halus eta mah. Dagingna ieu mah kandok ieu. Uleunna teh dagingna halus. Aduh ieu. Tah eta lalapna tah. Menang dia kandang lagi nih mana ya gurih atuh jangan ya jangan ya sok mang eta tah lu beken eta ah alapna di mana dia menang hayam teh dagingna kungkil kieu hayam aduh ya mah jadi kieu mah ieu hayam kamari aya di buruan sirokaya puting-puting digana euy ieu hayam anu ngampihan geus we dilekek ku aing duaan tah ieu dagingna hayam aing ieu dia mah. Hayam aing ieu mah bener jongling ieu. Kade sia. Kade dia. Pengkot lain sia suku sia sia. Awas sia. Ampun bang. Tapi usaha kita. Dia keluar aja. Kuai bedak sia dicaca guys. Jongling. Jongling, jongling. modal itu, Bang? Penasaran eta budak, ngapoe ngusep bae. Jang, mana balik bae teu lah we nya. Mamang boga pamaksaan ka budak nu sok ngojo jeung ngapoe. Tuh. Sumuhun atuh Kang, abi wis dipayun ka pasantren. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nah, ngaran maneh? Ngaran Abi Ahmad, Bang. Oh, Ahmad. Di mana maneh kawit daya mana tempat acik panyicingan teh, Jang? Palih kulon, Bapak. Sudah teuing, Jang. Asap ku Banjar Karang Panglayungan. Oh, jadi ngaran maneh teh Ahmad. Nuhun, Pak. Iya Jang, Bapak Trek tanya ke mana? Mana itu tak ada deh pegawaian selain pengusap. Iya Pak, lamun abi pengusap sapoe, ini Bapak abi modal sapoe. Tukang naon Bapak mana teh Jang? Tukang aduh ayam Pak. Supaya mana jadi manusia nu berharga, Mamang rek ngajak ke mana? Kullu muslimin ikhwatun. Umat Islam di mana bae ayana, eta teh kabeh saudara. Terus, Mamang teh boga rasa kewajiban di antara dulur jeung dulur. Rek ngajak ngaji ka maneh. Rek ngajak kana kahadean Mamang Jang. Urang masantren yuk supaya maneh jadi jelema nu berharga. Urang ngaji. Naon Pak ari ngaji teh? Apa kadaharan? Ngeunah teu. Jang, ngaji teh neangan ilmu. Maksudna teh ngalingitkeun kabodohan dengan kapinteran. Oh gitu, Mang. Nak urang mah teu boga bekal. Jang, urusan bekal mah Mamang tanggung jawab asal mah daek ngaji. Jik bejakeun ka indung bapa maneh. Bejakeun maneh yang masantren hayang bisa ngaji. Oh, jadi kula kudu ka Didi lawan wis didinan ku indung bapa. Juk Jang, ku Mamang diantosan di dieu. Oh, sumuhun, Mang. Cing nyali, paling bisa batokin ya. Cing sok bo kaharep. Iya. Alus euy bubunan. Daguan lo di dieu omong ngolah bas. Iya. Iya yang paling enak. Iya biasa. Ayo. Bu, pasrahkeun ieu beas. Hasil nusuk puring menang lauk. Dirirongkeun kana ieu beas. Duh, Jang. Ulah eureun-eureun maneh ngusep tong. Meureun ibu teh menak dahar unggah poe. Bener, Mat. Ulah eureun dia ngusep. Ye ngeunaheun ieu. Tu tinggal indung dialin tu. Yang sereng deui susuna. Ye nya aing sehat. Geus dia mah ulah mikiran naon-naon deui. Ngusep bae. Bu, bapak, kuring rek coba laka, rek belak-belakan, kuring rek eureun ngusup teh, sabab kuring teh yang boga pengalaman, yang nean ilmu, yang bisa ngaji bapak. Duh, pirmat. Duh, mat. Jatuh menang lilir ku batur, iya geus geunaheun ieu. Tuh tingali nung dia lintuh, ya aing ge lintuh. Ngaji mah ngeunah di lebok moal. Dia mah kapangi ku dia unggal poe aing hakaneun aya. Dia hayang ilmu naon? Dia aing ngabek-brek ilmu mah loba. Lain kitu bapak, kurang mah keke yang masantren. Oh, masantren ge mah. Teu boga bekalna sia teh mah. Pak, ayeuna bakal mah teu kudu mawa, dijamin ku santri-santri. Waduh, pusing aing. Dia bisa nyatu di pasantren. Ari aing jeung indung dia kumaha? Nya eta mah terserah bapak. Oh, kieu we man. Dialah. Yuk dia. Ieu we mat lah. Ai kekekekeh teuing mah dia rek maksa pasantren teu naon-naon. Ngan ulah dia dahar, aing jeung indung dia teu dahar. Wayahna we lamun dia masak di pasantren. Rakna manterkeun we nya. Iya, Pak. Aya, uruskeun ya anak dia ya. Lamun di lemur kayu randu, lamun di leuweung kayu dangdeu. Dipake tihang nyung kedang, dipake pamikul bengkung, dipake pangreret bingkang, dipake usuk ambu, dipake kolodong gobong, dipake suluk dumurung, dipake pancer deruhay. Gitu gambaran jalma anu cucungah ka indung bapa. Salawasna hirup briged, netek semplek, nincak semplat. Lujeng tumiba ka alaman di alam sejen, dalah di alam dunia oge kadang bukti. Weh tedeng aling-aling doa indung bapa, doa indung bapa anu saciduh metu saucap nyata, doa karamat anu jadi indung jeung bapa bakal nyata. Indung tunggu rahayu, bapa tangkal daraja. Anjeuna mangrupakeun cukang lantaran urang dumelar ke alam dunia. Luhurna darajat hiji manusia, moal lepas tina doa indung bapa. Sabab ridona pangeran, eta ridona kumantung kana karidoan indung jeung bapa. Benduna pangeran, eta gubantung kana benduna indung bapa. Lamun anjeun tunduk turut karaja, kudu leuwih tunduk turut ka indung bapa. Lamun anjennya kabebendeng nyaah cinta kabebende, kudu leuwih nyaah tur cinta ka indung bapa. Saya lapar euy. Macarananya aing bisa dahar. Si Ahmad karena teman mantau budak. Har maruk aing henteu. Sarua aing lapar. Aduh, pusing aing ke carana mah. Tunggu seuf ieu mah juga si Ahmad. Jejer di mana jejer? Di si Ahmad. Itu tuh. Itu tuh. Aing mancing heula, tungguan dia di imah. Wah, sampai babad ku aing. Siap cahir. Udah. Tangkurak dia, pulang ajar. Kamari hayam dilekek kusia. Aya sampe aing dibabat kusia. Hanya dia ku aing dibuang sok. Aja dong dia didinya. Mang atuh Bang, ampun Mang. Moal kali-kali deui, sumpah. Bieu mah keur kapalang Mang. Wali ampuni dia mah poe. Geus we tang, urang mancing kieu, bari ngadagon si cahir eta teh. Heuh. Ara lain wadah, sumpah. Maehan we. Mang atuh Mang, hayang hanya tiris. Mang, biasa nangusep ke si Ahmad baik, kemana si Ahmad? Oh, setangkurak Ahmad yang ngerti ngaji segala lupa. Aing jadi kelaparan. Paingan weh didinya, daik usaha gini kan? Itu si Cahit lah, Cahit jagaan si lauk aing, si lamun eueus si deuk aing. Hanya dipek-pek tak aing. Lah, itu kuniat tak budak heuh. Mau segala-gala. Untung kapangi ku aing sih ya. Salam balasku. Sopjang baca Aqo Idul Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Helana anu wajib. nganyamukeun ka Allah dalilna bisa. Bisa can? Salib Kang, ulangi deui we. Ulangi. Sok sakali deui. Awwalu wajibin lal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni panggelana anu wajib ka manusia nganyahokeun ka Allah dalilna bisa. Atulah bisa gitu mah bisa geuningan isukan kadek nambahan deui isukan. Oh, syukur gitu makanya bisi eta si gening si Ahmad ya sumuhun Mang kumaha geus dibikeun ku indung bapa maneh teh dipasihkeun Mang rajengan tepangkeun ye si Ahmad ye. Oh Ahmad bawa ka jero bere baju mun mangga Kang Ajengan ayo Mat asup Mat sini Mat. Mat, daguan tuh di dapur tuh. Mamang rek nyapot baju ulan ya. Mat ya pakai nete Mat ting-ting tadi baju Mat ya mamang nyelentunya dia beas itu tuh laukna tuh ya nak mamang ayeuna rek ngaji ke di mana mamang balik ngaji dia sanggup tuh asaknya mamang sok atuh gaweannya di sini nak karena umur wah, ieu meunang asli ieu mah. Ah, Cih, benar. Benar. Benar euy. Iya mah gede euy, tarikanana benar. Iya mah bener ieu. Gede laukna ieu mah. Goblok. Paling silau doa aing meunang nguseup ke kumaha ieu. Mah meunang aing atuh bisa kelaparan ieu mah ieu. Aduh, kemana maneh? Mau ngojay rek mah di walungan. Ngilu atuh. Kenam hayung ngilu ngojay? Ayo, ayo. Kenam? Ayo. Kenam. Ngojay. Kesel jasa aing musuk teh. Menang-menang. Jadi bayat tuh ngojay teh. Hanam hayu ngojay di dieu geudang cina. Hayu dar. Dar. Aji, alus eta gayana euy. Aing ge bisa euy. Sok atuh. Wah, lu tuh mana euy? Jagoan aing mah. Aduh, tarik aduh, Jok. Aduh. Itu jejer saduk. Mana? Itu, Jok. Mana? Itu di itu, Jok. Mana? Itu. Enam teh, Jok. Aya teu. Duh, itu, Jok. Hei, kok. Wah, yang menang jujur. Ah, jujur. Bro, non kata. Lauk tuh. Anjing lah. Ah, menang lauk euy. Lauk tuh. Ah. Lauk teh euy. Dari menang lauk, Rik. Ah. Menang Rik. Rik lagi itu. Ayo. Ya, menang lauk. Menang lauk. Menang lauk. Waduh, gede ya mah. Bakar tuh. Ayo Rek ah. Ayo goreng ayo. Woi. Jajar aing eta. Jajar aing eta. Ah, temenang. Ah, temenang jangan temenang. Aja dia. Woi, mau aing eta jajar aing dibawa. Masya Allah. Goblok dia cahir, galang-galang aing dia. Ari dia rek kabar atuh goblok. Nyawa aing keur budak bangsat lauk jeung jeur. Galang-galang aing. Kurang ajar sia. Adieu dia cahir. Selamat. Kurang ajar. Bergandeng. Kalau zalika salah satu asya jamul manasi salimu yunsabu bil fathati bil kasrati wal ismul ladzi la yusrifu yuqadu bil fathati wal fi'il mudhari'ul mu'talil akhiri bil jamu bi harfi akhirih wal ladzi Allahumma inna lagi. Mat kernaon mana didinya? Ninggalin ngaji, Mang. Mat, nu maneh ngaji, terus saha nu masak jeung santri-santri? Geus maneh mah juga ka ditu masak bae. Oh, kitu. Nya tuh, Mang. Tujuh. Mat, pulan, Mang. Geus tepi ka mana? Mane ngaji teh, Mat? Teu acan ngaji, Mang. Kernaon aing mara baca teh, Mat. Ari teu daek ngaji mah, mending balik mane teh. Deh, ari balik mah kuring bisi balangsang atuh, Mang. Pagahan we kumamang, ari kudu ngaji mah. Hayo, ngaji na mane. Kernaon aing salila-lila ieu mara baca ari teu daek ngaji mah. Salah satun ismun wa filun warpun jaharimanan fal ismu yurabu bil khafdi wa tanwini wa duhulil alifi walami wa hurufil khafdi wa hiyamin wa ila wa yurabu bil khafdi wa tanwini wa duhulil. Waalaikumsalam. Majengan, yo si Ahmad yo, saya lagi di tetacan ngaji. Atuh naon wae maneh teh mah di dieu teh. Mana subuh, mana cai jeung ngaliwat ajengan. Pan maneh pangna dibawa ka dieu teh, Mad. Maneh teh rek ngaji. Geus bisa maneh bismillah, Mad. Acan ajengan. Sok ayeuna mah turutan. Bismillah. Bismillah. Hirrohman. Hirrohman. Nirrohim. Nirrohim. Sok hijikeun. Bismillah. Nirrohman. Nirrohim. Calakan geuningan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti hamdi ngaji tingkah nangalap berkah kalawan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu makarina nikmat agung Allah teh di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu makarina nikmat alit Allah teh di akhirat. Mad, air rukun Islam teh aya 5. Kahijina teh syahadat, 2 kalimat syahadat. Geus bisa maneh. Ieu di bejaan. Ai 2 kalimat syahadat teh nu kahijina asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sok ayeuna turutan ku maneh, Mad. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. So alhamdulillah utawi jinis puji kang papat iku lillahi tertangtu kaduwe Allah, sifate Allah allazi qad wafaqo kang teman-teman wis maparin taufik il Allah lil ilmi maring ilmu khairu khalqihi kang leuwih bagus-baguse makhluke Allah walid lan karena takwa hatta naha malah nejak opo kulubuhum piro-piro ati ene kholkihi linahwihi karena arah-arah ibadah maring Allah. Pamin adimi sya'ni, pamin adimi sya'ni mangka saking piro-piro kalakuan Allah kang agung lam tahwihi mangka bisa ngaliputi iku maring Allah fa usribat mangka den carum opo makna domiri sya'ni domir kang manjing ing lapan la ilaha illallah pauriban mangka den pertelaaken. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil amri khairu khalqihi walituqo. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmihi walituqo. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmihi. Sanggep aing masakin sama Ahmad ngerebak bae. Deuh, aing mah sing tetimu. Tata asurkeun geus sia. Sahanya nu eta nu rebek bae. Asia Ahmad. Mana masak? Kalau kang rebek bae, aing geus lapar yeuh. Duh, geura masak tadi tuh. Qad aina yang sukun walitaibatan darfan ta'in sukun fa'ataitu ila habibi fahda ya qalbu Kemananya si Ahmad ya? Aing lapar nih, awanu masak-masak acan itu. Mat, sebuah aing di teteangan, aku memang ngadon dong didinya. Gerahannya, gerah masak, aing lapar ya. Mat, kan mana teh ka dieu rek ngaji. Geus we ulah nguruskeun indung bapa maneh. Urusan kerak mah geus we diaturkeun ku santri. Dikeun. Dieu maneh ngapalkeun. Mana? Mut. Duh, adon sare ieu budak. Mut, budak mut. Naon? Mut, ya anterkeun ye. Rak aya nu mapana si Ahmad. Tun di lebak. Ngaran mapana mah si Jangmat, jarawara eta teh. Geus pada bireuk. Geus pada apaleun. Tumangah urang aing teh tunduh eta sapeuting teh ngapalkeun. Angges buru-buru anterkeun buru-buru anterkeun buru. Ahmad jadi aing capek. Aing papangi jeung si Ahmad, ku aing babuk geura huluna. Jadi aing capek teh. Udah hujan deh. Udah lapar. Apal. Paduli teuing karakter pioge. Aing lapar. Bae ah. Ke bebeja kajengan mah. Teu kerak geus nepi kalemburna si Ahmad. Aing lapar. Si Ahmad ya kopok. Engkau itu bisa. Ngọt quá. Gần như nó chứ. Có tí. Kebun cau dan buah jeruk pesjalaan kebogana aing mau bangsa itu di saung esa itu rantang cerak nanti mantep halus sih makin pajangan menang rantang halus lain jun dia teh asap ningali si Umud ke pengawasan teh pan di piorang teh cenderah macan kalau berpaut nasi Ahmad nepi ka wayah kiwari can balik budak teh. Assalamualaikum. Oh iya gening karek jol budak teh di mana maneh teh Mud pan tadi dititahmikeun kerak kalau berkolotna si Ahmad. Kerap nanggap gitu, nepi atuh, asli nepi. Oh baik atuh halus saya nepi. Terus enak malah rantangnya. Rantang nanti lengit. Lengit. Halus maneh. Eta teh rantang wasiat Mud. Ayeuna mah kieu kusabab maneh ngaleungitkeun eta rantang. Pokona maneh di dieu gawena iwalti masak. Aing jeung si Junet geus lapar. Buru maneh ayeuna ngaliwat, buru. Padang Korupsi Ahmad. Jadi aing masak itu. Goblok pisan si Ahmad nih. Gara-gara si Ahmad jadi aing kurukir. Nah itu tuh bisa masak di titah masak aing Tentangnya tuh hurung-hurung deh kumaha tuh si Ahmad gadon eueuh deh jadi aing nu di titah goblok bisa. Ada yang pusing air sah eta teh Jun si Ahmad manjengan nih tawakal sobar budak teh mama ti payun atunya aja kaku ping si Ahmad ku mama ajengan hoyak kieu can sare masih kene maca solawat sing ilmu maneh dimanfaatkeun mat muga-muga we maneh sing jadi kiai alhamdulillahilladzi Kodwa fako lezilmi hoir rahwakihi walituko hatanahat kulubuhum minahwihi famin adi min sanihi lam tawihi wadwa walilina si Ahmad wayah kieu masih kene ngecebrek bae ku aing nabrak ieu mah jailan ieu mah Lahiladi qad wafaqahu ilmi khair rohalkihi sholian ala nabil mustafa wa alihil mustaqmilina syarafa wa astailunallah fi babat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon ajengan nyauran kieu mat bapak teh rek ngusir ka maneh oge ngusir lain ngusir supaya anjeun mulih wayahna anjeun kudu pindah masantren supaya tambah pengalaman tuh di lembur itu aya ajengan sepuh guru mama. Lamun anjen can dititah mulih, ulah waka mulih. Sok sanajan, lila oge, supaya nambah pengalaman, supaya bener-bener pesegi ilmu maneh mat. Oh, jantan mama abdi teh kedah ngalih masantren. Kumaha ari nu bapak abdi? Urusan indung bapak maneh keun tanggung jawab mama. Pan abdi teh tegaduh kitab ajengan, tegaduh sinya, tegaduh acu, tegaduh bakal deui. Urusan bekal mah gampang, mat. Geus disiapkeun ku mama kabeh. Ieu surat bawa ku mama dititipkeun. Ulah dugi kalebah anjeun kalaparan, mat. Insyaallah Pak Kiai. Dan abi teh tegaduh peci deui. Teu aya, mat, ari peci mah. Tapi urang milarian we. Ya oke, iya urut barudak ya bisa di era-era ke si Ahmad ku barudak. Aya oke, iya mat pakaian budak bisa diriweukeun maneh di era-era ku barudak, mat. Yos ajengan etang-etang tanda panon we ieu mah. Wah. Nuhun kudoan mah. Pakeun abdi. Moga-moga aku abdi teh sini mangpaatkeun ku Allah. Moga-moga abdi singkingin pituduh ku Allah. Cik jang didoakeun ku mama sing berkah hirup maneh, sing jadi kiai gede, sing dimanfaatkeun ilmu maneh, sing hasil naon rupa anu dituju ku maneh. kanyaangan, ogi bakal moekan. Sanajan taya jaman anu hakikatna hade, sanajan taya jaman anu hakikatna goreng. Tapi nu aya jarum jaman anu moal eureun terselaju nyampurnaan ieu kauripan. Itu katumbiri nu endah, nu mangrupa warna, katumbiri nu nyaangan ieu dunya, nu jadi pangeusih warna kahuripan. Katumbiri bakal eureun mancar, dunya bakal beku jeung bakal bisu. Pun kahuripan, kahuripan moal kabeh kalaksana, dimana puncak perlaya geus kadampar dibarengan kusagara. Jang saborelak cahaya katembong dina panon salira jang, cahaya anu bakal nembongkeun kahadean di jaman jaga. Jang cahaya nu bakal nyaangan lampah jalan anjeun, jalan nu pinuh ku elmu jeung pangarti. Ku anjen digali di perjalanan, nu pinuh ku kasobar jeung katakwaan. Raljang gerak igelang ieu kahuripan, kahuripan nu pinuh kabagjaan jeung dibarengan kurintangan. Raljang gerak baca kamana jalana, gerateang kamana likuna. Dugikeun anjeun nepi ka tujuan hidup. Raljang gerateang guru nu taladan, nu mere akal tilu katulusan hate anu murni dinu ati sanubari. Muga-muga anjeun bisa jadi bangsa anu terdiri, jadi bangsa anu pinuh ku elmu. Sangkan anjeun bakal muka cakrawala salam dunia. Alam dunia nu pinuh ku kahadean, keur jaga nyalametkeun hirup. Hirup jeung sesama hidup di alam padang poe panjang. Raljang ma kasab, sayasla narom datala abi wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum mim masad. Deh, aman deh. Akhirnya aduh iya aduh alah iya maka kusung aku masih si Allah Allahu Akbar itu ya orok belum nih kita karaoke mana alah heuh assalamualaikum. Wah, ayo naon Mang. Waalaikumsalam. Kula rek masantren. Masantren sih masantren. Tapi eta kopiah meneh beum. Pamasihan, tanda panon ti ajengan. Di mana are rompokna Pak Kiai? Di itu tuh, Pali Tongo. Hayu gerak ku kami anter. Meh kami teu kabesekan deui. Ayo, pae dieu. Itu kopehan namun diborong kitunya heuh aing geus teu paham eta kumaha pola pikirna eta jelema nya da naon we siga oh kata kok beureup nok gede beureum Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rina bade ka mana? Ieu bade ngajajakeun kitab ka pondok. Weh, naon? Ieu panganter ke anjeun si Ahmad santanya. Ahmad. Nya haya teh kurangnya. Nah. Sahid kadiga. Naon? Sahanu tadi. Santri anyar. Rok gede. Meni kasepnya. Nya meni kasep. Kan hanjakal kopeahna meni beureum. Kasep di mana? Ah, kasep kene aing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tajam, sok ka jero ka dia. Jang. Banjar Karang Panglayungan anyar pinanggih. Di mana dayeuh maneh tempat ngancik panyicingan teh? Di pesantren itu, Mama. Aya naon, Jang? Abdi bade masantren, Mama. Iya, keamanatan serat ti ajengan Somad. Ajengan Somad. Oh, Ki Somad. Murid Mama eta teh baheula. Heuh, syukur. Alhamdulillah. Gunung Himalaya ageng-agengan. Bungah manah Mama. Hidup daek masantren, daek nyupri ilmu agama. Heh, syukur. Saha ngaran hidup teh, Jang? Ahmad. Mad. Bungah Mama teh. Ngan aya bingung saeutik. Ieu tempat tos pinuh ku sadayana santri. Kitu bingung Mama mah. Terkecuali hidup daek ditempatkan di dapur. Lamun hidup daek di dapur, kumama dipanggieunkeun kamar. Kumaha daek hidup. Cocok aing didinya. Deket kana kejo ieu. Laras ajengan. Jadinya we abi mah ulah dialih-alihkeun deui terus. Oh, syukur ari daek mah sila hidup ditempatkeun di dapur. Leh. Leh. Ka dieu jang euy. Naon mak? Sal, ieu si Ahmad anterkeun ka dapur. Bari beberes duaan. Si ieu deuk ditempatkeun di dapur. Dipanjangkeun kamar ditu. Sahabat tempat nu lain pan geus pinuh. Heuh sok itu anterkeun ka dapur. Ya, Mat. Sok ka itu. Cik ka itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengekeun mah deui ku hidup. Ibda binapsi. Tiheulaan ku sorangan. Sagala rupa oge. Diri teh mangrupakeun untung. Jadi, lamun hidup ereuk ngalakonan hade, kudu hade heula pribadi. Jadi panginditan. Hidup ulah coba-coba hayang hade ka batur, hade ka alam, hade ka pangeran, lamun diri sorangan can hade. Jadi di mana hidup ngahargaan batur, eta tandana hidup ngahargaan diri sorangan. Sabab naon rupa bakal malik de ka sorangan. Hade bakal kapetik hade. Goreng ponya kitu deui bakal karandapan goreng ku diri pribadi. Jadi diri panginditan. Lamun urang hayang hade ka batur, kudu hade heula ka sorangan. Mun teh mah damai jeung batur, kudu bisa damai heula jeung diri pribadi. Sabab lamun diri geus bisa damai, geus bisa suung hartina. Jadi henteu karena kara-kara, karena ningali batur, karena ningali harta, karena ningali dunya. Jadi suungkeun heula hate. Eta tandana hade ka diri pribadi. Camkeun ku hidup euy. Lamun hidup hayang sagala rupa, lancar sagala rupana urusan. Suungkeun heula. Pandang karindoan nu maha kawasa. Kabeh bakal kaala. Heh gitu. Eta jampe hirup jang kahartos. Tapi abdi teh rada melang ieu teh. Kanu janten sepuh di lembur. Tos kirang langkung 8 warsi teh acan penak. Teh acan tepung. Ngan kumaha kitu cara ngadoakeun anaknya jengan. Heh. Heh syukur. Eta tanda hidup jelema hade. Jadi kanyaah indung bapak manteng eueuh batasanana. Hidup punya kitu deui sabalikna. Berarti aya kontak batin eta antara indung bapak jeung anak. Tapi tong hariwang hidup. Hidup di dieu ngalakukeun kalak pagawean hade nyupri ilmu. Mudah-mudahan we naon rupa anu ku hidup dilakukeun kahadeana cing ngocor ngagolontor kanu jaya indung bapak. Tong hariwang kulak canggeum bagja awak geus aya titis tulis ti ajalina. Lamun memang nu maha kawasa ku kudrat jeung irodatna nangtukeun hidup pangideui jeung maranehna tong hariwang. Nu penting mah hidup sing jucung nyuprih ilmu di ieu pasantren. Sing yakin malahan mah sing boga kayakinan dina hate. Sing bisa hidup ngangkat derajat nu jadi kolot. Sabab sakumaha hidup anu disuprih, anu bakal nulungan jaga di yaumil akhir teh nya eta anak nu soleh. Eta catet ku hidup. Ngarti hidup. Oh najengan. Heuh syukur. Tah Mad, kusaha bae naon sakedeung de burit ye. Sabab engke bada maghrib ibu-ibu rek aya pangaosan. Sok aya mah jeung si Oleh ka itu siapkeun ompreng. Ke kan jadwalna pangaosan ibu-ibu anjeunna teh pan. Sok itu jeung si Oleh ajak. Muhun ajengan. Kitu nabi bade milareunna Oleh. Heuh sok ber ka itu. Dikantun ajengan. Sok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mad, perih si laing hirup teh euy. Mudah-mudahan we sing jadi perah. Leh. Oleh. Leh. Oleh. Sakadamu isan tengah. La ilaha illallah. Leh. Keur naon? Oi. Keur ngapakeun? Lah iya tuh kabur burit. Pan tadi dipi orang ku ajengan teh milarian suluh. Hayu ah. Ya hayu atuh. Allah Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ari mane? Naswat naro bro. Kadi. Jadi Maliki yaumiddin. Iya karena budu, iya karena sangin, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, maghdubi alaihim waladdallin. Rodanya mangaman makasep. Kasep kene aing. Allah soli ala nuril anwar wasil. Aduh ya kopeah ya. Kopeah belum. Belum mana kopeah belum banget hidung. Dan terus siga oli dina. Oh bener. Ya ganti kopiah nah alus kene gitu. Anjir mantap euy. Arhar. Allah. Alus kene. Cayano lah. Ada Dani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya wadid. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Dina deget ieu urang sapantesna ngucapkeun rasa syukur ku alhamdulillah. Alhamdulillah. Di mana santri-santri ayeuna tiasa kempel dina pengawasan mingguan ieu anu ayeuna anu bakal diaoskeun teu weleh tina tadi rasa syukur tina nikmat Allah. Nikmat Allah teh aya 100 dibagi 2. Aya nikmat alit, aya nikmat ageung. 88 kalebet kana nikmat ageung. Nikmat ageung teh naon wae? Nikmat jiga kieu urang tiasa calik. Tina calik oge ieu teh tiasa dinikmati ku urang teh. Namun teu aya nikmat calik, misal jika aya penyakit wasir eta teh nyeri tina calik oge. Teras anu salapan-salapan tadi teh teu ayana teh aya di dunia. Jika nah abet disebut nikmat ageung sabab sakabeh makhluk Allah tina sasatoan, tina tumbuhan, tina manusia boh anu kafir, anu iman, eta teh kabehana menang nikmat Allah teh. Jadinya aya dikit. Kayak ieu bios bae. Allah Allahumma sholli ala nuril anwar wasil asor wa tiryakil agyar wa miftahi bil yasar Sayyidina Muhammadil Muhtar walihil athar wa asabihil ahyar adadani amlari wa isori. Duh, menenakeun eta salawat. Ah, oleh mah bisa wae. Ah, beneran eta enakeun kadangna. Ah, tuh ah. Hari oleh tos nyantri di dia tos sabaraha lami abi mah tos dialit di dia geuning ari sugante aya eta kopea menang ti mana meuni beureum kitu siga budak ieu teh puguh pasti we unggal-unggal abi ka mana pasti ningalina teh kana kopeh beureum wae da cedah bener cek ajengan teh kopeh barudak nah ieu teh tanda panon leh teh ajengan bahasa abiker nyantri di pesantren itu. Hari oleh apa? Karena sholat mutar. Apa? Eta nih nu dia lebak ku abi di hadomkeun. Oh nu kitu. Aya urang sholawatan bareng lah. Tapi tak apa. Nya enak ari heula. Ke olehnya. Nah, sok. Allahumma sholli ala nuril anwar wa asiril asor sholli ala nuril anwar wa asiril asor wa siryatil adyar wa siryatil adyar. Lamun Ahmad terus jantan ajengan tong hilap kaolehnya. Moaleh Ahmad mah bagja lalu rencangan siga oleh oleh nah bager ke Ahmad dari sing gitu amang jeung kopeahna beureum. Ah nemu teu Mat malihan abi mah senang gaduh rencangan siga Ahmad teh rajin bager pinter sanajan ngakopeah beureum oge asa tos kalancik sorangan mah jauh-jauh leh oh sama deket tuh tinggal orang mah jauh tuh tuh bisa tuh nah jauh mus ah untuk timur nah eta jauh leh kayaknya mus ah geus magrib ieu penasaran. Dani amilahi wa ifdoli Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asor wa atiriyakil agiyar wa miftahi bil yasar. What? Assalamualaikum. Serangan Uhti. Serangan ya. Ah, kurang tarik. Ah, atuh. Kurangan. Ah, sok. Lain ngarajis ya. Masjid lewat masjid. Maghrib kelakang ngadu jepret. Buru-buru. Neng Titi. Urang ka masjid bareng yuk. Datas waktos nangaos. Hayu atuh, tapi sakedapnya. Barang macam tolombong. Malai ida saja. Mawadda aka rabbuka wa ma qala. Lamahul bayan asyamsu wal qamaru bihusban. Si Ahmad wanci geus jana rikieu masih keneh ngapalkeun. Bener jang. Kayak yang maneh jang euy. Mugawe maneh cing hasil naon rupa anu dimepi maksud. Cing menang ilmu nu mangpaat maneh. Sodri sokku oleh di asli Robri Sohli Sodri Waya Sirli Amri Wahdul Uqdatam Milisani Yafqahu Qawli Kemana budak teh? Geus cukup, geus heubeul budak teh mah santai di dieu. Mad, Ahmad, ka dieu jang. Euy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ka dieu jang, sok diuk teh di dinya. Cik, bacakeun bagian ilmu nahwu. Mama yang ngadenge, sok kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki Ahmadu rabbillaha khairu maliki musallian ala nabil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa astainullaha fi alfiyah maqasidu nahwi biha mahwiyah Qoribul aqsa bilabdin munjajid wa tabsutul badla biwadin munjajid. Eta teh doa Nabi Musa leh. Di mana tina diartikeun tina ayat nu bieu teh. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, serta hilangkanlah keluh di lidah ini. Semoga perkataanku dapat dimengerti. Jadi mun oleh hayang komunikasi ka batur, hayang dimudahkeun urusana tinggal di tina aya eta nya. Anu mudah urusana teh nu mana? Nu kumaha? Anu lapang dadana. Kete ku Allah teh bakal dimudahkeun urusan oleh teh. Mun hayang komunikasi ka batur, oleh teh dah lapang dadana tong aya rasa ujub ka batur. Tong aya ujub dina hate oleh teh. Kitu leh. Hap, guys, cukup. Cunduk waktu ninggang kana mangsa. Hampura mamalen ngusir tapi geus meujeuna hidup. Geus meujeuna ngamangpaatkeun ilmu. Bral gramiru mitutur ka ahli-ahli anjeun umumna ka muslimin muslimat. Moga ilmu hidup dimangpaatkeun ku Allah. Bral geus cukup hidup. Malahan jutaan rupiah udah sanggemkan ku mama. Insya Allah ku abi destu pisan. Bra anak king. Bra didoakan pidoakeun. Didoakan ku mama. Ya titip mama ngan ukur bisa mekelan doa ka hidap. Robbana waj'alna wa auladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad doyir. Amin amin. Bral mat jika ditu Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sabri sodri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak punten sakali deui abi tos ngawagel kana waktos ngaosna. Cunuk kana waktu ninggang kana mangsa bapak. Sim kuring teh tos waktosna kedah muli. Abi bade ka dieu teh bari nyungkeun di hampura. Pilih mana aya saur nu teu kaukur. Aya ucap. Milih salami ieu teh abi teh seueur-seueur. Ngalakukeun kesalahan kana bapak janten guru. Sareng oleh janten babatur. Abi bari nyungkeun di hampura. Jam bapak di hampura sok brajang cing ilmu anu ku bapak anu disampaikan anu sakitu-sakituna cing berkah yang maneh cing manfaat ya cing maneh jadi kiai gede jadi lalaki lanting pinalih langit lalanang jati atau kukituna meren si oleh teh babaturan maneh teh pasti berat jang soku bapak ditinggalkan helanya bapak badai mamatah hela santri-santri nusanesnya sok hampura oke bapaknya birangan bapak ditinggalkannya bisa dilayang Ahmad dan Abang Salah kalah kes kuduna orang terpisah leh aduh lebih gak potong kalah tambora bisa dilayang Ahmad dan Abang Salah kalah kumaha ke orang terbebaturan ada pangbagar dan katamat Ahmad kakara mengobaturan si kalah. Sekarang orang tanpa pisah, orang masing-masing. Gak paham. Ayo nama oleh kudu kuat, kumaha nanti. Nges teh, orang teh, nges kuduna, tanpa pisah leh. Ayo nak takdir orang teh dipisahkan ku Gusti. Mugi awe orang teh panggih di sorga leh. Oleh kudu kuat. Ayo nak salam ti Ahmad terakhir. Sing rajin-rajin olehnya tipe ti ngadengekeun anu jadi sepuhan jantan guru di dia leh titip oleh sing sehat sing salamat sing jadi kiai leh kayak Ahmad Trik pamitnya leh Ahmad Trik pamit leh jadi kiai Nesle, HP nyarinya amat enak pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asor. Duh, Mang Ahmad. Da Mang Ahmad majalmi bagernya tehnya. Muhun neng, sanajan dihina-hina kopeah beureum oge. Tapi tetap sabar we Mang Ahmad mah. Muga-muga we dipasihan rezeki nu ageng ku Allah. Lanjut selamat banget. Kami didoakeun muga jadi kiai. Sing sehat. Sing salaman.